Mohon izin kepada rekan-rekan media untuk modus pelaku 365 tujuan kekerasan di wilayah Polsek Pelawan. Kalau disingkat, kedua korban, ulangi, korban karena hujan berteduh di Kampung Salam, tepatnya di depan kolam susu. Melihat korban berteduh, kedua pelaku menembak korban dan salah satu pelaku inisial M mengancam pelaku dengan menggunakan gunting. Jadi pelaku mengancam korban mau nyawa atau sepeda motor. Karena korban takut, korban menyerahkan sepeda motor dan pelaku melarikan diri korban. Berdasarkan keterangan korban dan saksi-saksi di lapangan, kita langsung menindas pelaku dan paginya langsung tertangkap kedua pelaku tindakan tegas. Terima kasih. Korbannya terluka, Pak? Korbannya tidak terluka, masih ada ancaman ya. Jadi kedua pelaku ini sudah diamankan dan kita tes urin hasilnya positif ya. Mereka residivis, mereka penduduk di daerah Belawan juga, sudah kita amankan ya, demikian ya. Sudah berapa kali beraksi ini? Ya, ada kurang lebih 8 kali itu menurut pengakuannya, masih kita dalami. Jadi kita masih mengembangkan, siapa tahu ada jaringan yang lainnya ya. Bagi masyarakat atau korban yang mungkin pernah ada laporannya, silakan nanti bisa menghubungi kami Resor Bekas Areskrim ya, siapa tahu juga mereka ini para pelakunya ya, demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.